Oke teman-teman, kembali lagi bersama Yugo 85 Gaming di Yugo Waskito Channel. Kali ini teman-teman, kita akan bermain game action RPG terbaru yaitu berjudul Biomutant ya teman-teman. Dan ini kerennya game ini ada bahasa Indonesianya coy. Oh ya, ngomong kita mohon maaf ya, udah lama nggak ngonten di YouTube ya. Karena kemarin selama bulan Ramadan kita banyak live stream di Facebook ya coy. Oke, kita langsung saja, let's go to the game. Welcome to Biomutant. Medium aja ya. Oke. Ini seperti di trailernya nih. Widih. Encode your DNA. Ini genetik. Oh, ras ini semacam ras ya. Primal. Gesit dan tangkas, tapi intelek kurang berkembang. Waduh. Oke lah kalau begitu. Ini defaultnya ya. Ini ngomong-ngomong, musang bukan, kucing bukan ya. Doomdon. Ini perkembangan paling rendah, kekurangan mental, tapi kekuatan fisiknya hebat ya. Oke oke. Doomdon. Kemudian Rex. Ini luar biasa ya. DNA genap dan tantangan fisik maupun mental. Oh, berarti bisa fisiknya kuat, mentalnya juga kuat ya. Inteleknya kuat. Kalau ini sangat kuat dan tangguh. Wah, regeneratif. Kalau ini kejeniusan. Waduh, key-nya, oh magic-nya kuat ini ya. Kekuatan psionik mereka kuat ini. Oke, oke, oke. Semacam bangsa elf-nya ya. Kalau di ras-ras biasanya kan elf tuh kuat di magic ya. Kemudian Murgel ini mengutamakan bentuk dan penampilan daripada fungsi ya. Maksudnya apa ini? Gak ada. Jadi dia hebatnya kekuatan apa? Apa ini ya? Oke, kita coba pakai Murgel saja sepertinya ya. Karena kita menang kritikalnya sama primal sih. Cuma pakai Murgel aja lah. Define your genetic structure. Ini apa ini? Oh, ini statnya ya. Stat karakternya. Kocak mukanya. Aduh, 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 aduh. Oke, oke. Berarti ini muka penampilan tuh dipengaruhi sama stat ya, teman-teman. Mantap ya, suatu gebrakan baru ya. Oke. Ini intelijen. Widih, kita coba. Ini senyum mukanya tadi. Widih. Coba lagi. Gimana kalau kekuatannya yang maksimal ya? Kekuatannya gimana? Jah. Kepalanya besar dong. Ya salam, ya salam ya. Harusnya kalau kepala besar nih intelek yang besar, kan otaknya gede ya. Ini malah yang kekuatannya gede malah kepalanya besar ya. Oke, kita pilih tadi yang standar saja, kecepatan dan kekuatan. Terus ini ketahanan. Karena kita masih Resident Evil ya, kita biohazard saja ya ambil. Dan juga dingin ya tengah-tengahnya. Resident Evil masih dalam ini ya, dalam hype-hype Resident Evil. Choose your first style. Oh, ini motif bulu kali ya. Oh iya betul, motif bulu. Kita random coba-coba dulu lah, random. Mantap. Reset. Edidao Kratos, God of War, siap. Kratos ada di sini, coy. Oke, tapi kita ini saja kayaknya ya. Tadi ada kayak ada rakun tadi ya. Kita pakai rakun saja ya, karena Resident Evil ya, kembali. Ya, ciri khasnya kan Raccoon City ya. Ya, kita pakai ini saja, mirip motif rakun ya. Oke, okay. Main color. Warna utama. Kayaknya kita cari ambil biru aja ya, coy. Sesuai dengan warna logo Yugo 85 Gaming gitu loh. Oke, oke, oke. Kita biru. Choose your detail. Warna sekunder apa ini? Kita coba-coba dulu ya. Waduh, mukanya jadi gitu ya. Waduh. Waduh, ini aneh. Putih aja lah kayaknya. Bagus putih aja, netral.
Yang lainnya kayak norak gitu warnanya, coy. Ya, kita putih saja ya. Pika Klaus. Oh, Klaus. Ada mercenary. Oh, mercenary ini bonus ya kalau kita prepare case. Dead Eye. Oh, ini pistol sama pedang pedang besar. Oh, ini khusus senjata api ya. Ini fokusnya senjata api. Wede, magic, coy. Magic. Saboteur. Oh, ini sepertinya assassin ya. Ini yang kecepatan ini. Kemudian Sentinel. Oh, ini sepertinya hybrid. Ini agak tanky ya ini ya. Kayaknya kita mercenary aja, keren ya, pakai samurai ya, dual samurai, coy. Oh, kan keren, dual samurai, coy. Ini sajalah. Ini bonus kalau kita beli secara pre-purchase dapat bonus kelas ini, coy. Mungkin kedepannya bakal ada update kelas baru sepertinya sih. Kita lihat saja nanti ya. Good choice. Oke. Apa ini? Oh, tutorial, siap. Tutorial dulu kita, coy. Here's somebody with a troubled past. Drawn into the spotlight of a story that's already begun. We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. But for you, it's not only a crossroads, but a choice, a reflection of your key, the primal energy that flows through everything. Kayaknya warna ini aja, kesetiaan kita coba dulu ya. Kesetiaan. Let me introduce myself. Oh, ini yang baiknya ya. Menurut ada baca di sekilas ya. Di sini memang ada dua kubu ya. Kita bebas mau jadi yang baik atau yang jahat ya. Bebas, kita diberi kebebasan, coy. Ah, kita yang jadi yang jahat sajalah. Oh, ini yang jahatnya ya. Seeing what's in front of them. Sticking to the me first path is the only way we'll be going places. Di sini ada yang namanya pohon kehidupan, coy. Jadi kalau kita jadi penjahat, kita akan membiarkan pohon kehidupannya mati ya. Sedangkan kalau kita jadi yang baik, kita harus menjaga pohon kehidupan itu tetap hidup, coy. Itu tujuannya. Kita coba jalur kegelapan dulu ya, coy. Can't fight who you really are. The blood is obviously running red in our veins. Masih debat nih orang. Nih peri. But you know it's blue blood in our veins and what it means. We have responsibilities. You can't fight the truth. Salam ya, salam. Oke, 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 oke. Terang plus 2, aura sedikit terang. Wah, enggak peduli kita terang, kita tetap ambil kegelapan, coy. Kiri ya, kegelapan ya. Oke. Guess left can be right sometimes. Kadang kiri itu adalah yang benar ya. Oke. Left is right kadang ya. Ya ya, permainan kata ya. Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Makhluknya aneh-aneh gitu ya. Itu kuda apa-apa itu? Daging, pemakan daging. Do you remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. Mirip tikus ada juga nih telinganya itu sama matanya itu, kepalanya. Widih, lupa lupin ya. Lupa lupin, ini yang di trailer nih. Oke. Bulu terbang. Oh, klik kiri nembak ya. Klik kiri nembak. ALT klik kiri. Widih, rolling ke kiri ya, rolling. Widih, rolling. Spasi. Woi, sambil loncat. Nice, baby nice. Aduh, kena sapuan panther. Klik kanan apa ini? Klik kanan. Waduh. Ya, won, ki nangkis ki. Waduh, gagal ya. Nangkisnya cuma sebentar doang. Gak bisa berlama-lama, coy. Oke, ki. Ini lumayan ini ya, pakai mouse.
cepat rusak ini mah, Mos. Klik kiri, klik kanan terus kayak gini ya. Wadidaw. Aduh, harus cepat-cepat beli gamepad baru nih, soalnya gamepad yang lama ini ada tombol yang lengket, satu tombol lengket, jadi nggak enak. Ntar kita beli gamepad baru lah. Lebih enakan pakai gamepad kayaknya ya. Kalau pakai keyboard mouse rusak ini. Mouse keyboard cepat rusak ini mah. Oke, berhasil nangkis. Apalagi gigitan ular berbisa. Wadidaw. Jurus ya. Wih. Kelinci ngamuk. Waduh. Nice. Ini seperti di trailer lagi. Better make a run for it. Okay. This is not the time. Terus lari ya, seperti di ini ya, seperti di trailer ini mah. Oh, itu ada lubangnya seperti di trailer ini, trailer. Oke. Okay. Masuk lubang dulu. Wes. Biomutant. This time. Ngomong-ngomong tadi ada suara efek serangannya kayak ala-ala Let us hope you're ready. Ala-ala DC gitu ya, ala-ala komik gitu ya. Kaboom, book, the book. Letak. Ala-ala komik gitu, coy. Oh, meledak tuh. The predator isn't the only threat. The wildlife started Waduh, to mutate when the end of days began. Luwak white coffee. The tree of life started to Kopi die. Nyaman gak bikin kembung. Ya elah, iklannya. Bukan iklan, coy. Dengan serangan jarak dekat. Oke. Okay. Terus bidik ke arah satu musuh dengan serangan jarak jauh. Oke. Okay. Untuk mengisi ulang senjata jarak jauh tekan R. Oh, reload. Energi ki digunakan untuk mengelak memakai mutasi. Oh. Berarti kalaupun kita main fisik tetap perlu ki juga ya, tetap perlu magic ya. Biarnya intelligence juga perlu. Oke. Okay. Monster luwak ya. Duk. Iya, yeah, plak. Asik juga nih. Tong. Wih, apa tadi tekan apa tadi? Klik. Oh, anu ya, pelurunya habis kayaknya ya. Klik. Atau suara ngisi pelor ya. Duk brak. Dok. Potongan kecil. Duk. Itu suara pukulan apa suara pedang itu? Oh, aneh, pof, mati. Oke. Okay. Sana ya. Interaksi. Bunker 101. Oh, ada item nih. Ada item apa nih? Modul listrik, penyetrum. Oh, advance senjata. Oh, senjata bisa dimodif ya. Oke, okay, sepertinya ini menambah tembakan listrik ke senjata pistol kita ya, coy. Oke, langsung pasang ya. Oke, okay. Untuk menambah add-on pilih apa ini? Satu apa? Iya, apa tuh? Satu ya. Oke. Okay. Oke, kita coba utak-atik dulu ya. Ada apa aja nih? Jadi kamu bisa mengubah peralatan dan senjata. Oke. Oh, ada lingkaran-lingkaran itu per part-part ya. Pada bagian badan, celana, tangan, topi. Bisa diedit, bisa diubah-ubah ya. Ini apa nih? Automation. Ini adalah menu pakaian. Oh. Dan menyimpan berbagai susunan perlengkapan. Oh, bisa dilihat set-setnya kayaknya nih ya. Itu ada 1, 2. Nah, ini masih bugil nih, gak ada baju nih. Cuma karena baju kita cuma ada 1 setel gini ya, ya udah ini aja. Nanti kalau kita dapat banyak baju mungkin bisa ganti-ganti sesuka hati, coy. Atau sesuai keperluan. Inventory kosong. Oke. Okay. Statistik berbeda.
Dengan menekan X, membongkar bagian perlengkapan. Oh, melepas mungkin ya maksudnya. Oke. Apa lagi ya? Udah. Simpan, save dulu. Ini ada apa lagi nih? Ada tas lagi nih. P3K nih. Membantu memulihkan. Oke. Okay. Recovery item. Koyok nyawa. Aduh ini, aduh. Nama itemnya jadi aneh gini ya coy di translate. Koyok nyawa itu mungkin makanya life badge mungkin ya. Perban itu ya, life badge bat G ya kali. Nah, perban dengan ya perban. Oh. Barang habis pakai. Door-door box praka. Apa ini? Kalau 3, oh ini senjata melee ya. Nippon katana, Nippon cop cutter. Disuruh naik. Oke. Okay. Weh, udah belalang kita tadi ya. Kok dia turun ya? Oh, karena anu ya. Apa ya, tadi kan dia di dalam situ jadi center coy, jadi hinggap di bahu, sekarang dia bebas ya. Everywhere. To most it only means death, but some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Oh, nyetrum ya untuk menangkis serangan musuh di atas kepala mereka. Oh, kalau petir berkedip langsung tangkis ya. Oke. Wede, kesetrum dia ya. Wede, langsung tewas coy. Aduh, lupa tadi nangkis ya. Oke. Okay. Waduh, lama. Timingnya susah juga ya. Blow. Timingnya susah juga coy buat nangkis ya. Oh, bisa dijarah. Ada drop-dropan item ya. Nih. Interaksi. Wih, obat. Pak energi kecil. Aduh, namanya kok aneh. Pak. Pak jadi pak ya. Lidah geli. Ya salam. Apa itu? Jelly kali. Malah lidah geli. Itu ada nyala-nyala. Itu apa ini? Oke. Kling 2. Kling 2. Ini nama itemnya aneh ya, di translate-nya jadi aneh-aneh gini nama itemnya ya. Padahal kalau yang di translate cuma bagian story aja udah cukup, itu udah enak banget. Jadi ini ya, jadi lebih ngerti ke ceritanya ya. Ini kalau item-item segala di translate aneh jadinya coy. Ya enggak sih? Batu Jedwar, kalahkan batu Jedwar. Ini jangan-jangan nama musuhnya juga di translate ini. Edeh. Oh, ada duar-duarnya nih. Oke, tembak saja. Ceduar. Oh, ada drum dah. Wah, bisa meledak juga drumnya ya. Wis. Enak juga pakai pistol ya. Tapi enggak, rasanya kurang enak gitu kalau kita misalkan cuma nembak-nembak dari jauh. Permen keren. Ya, siap. Jadi nama itemnya emang awkward ya ini ya, aneh ya coy, menggelikan. Tapi nggak apa-apa lah kita ya, mau gimana lagi, sudah jadi keputusan developernya ya. Ya udah, kita mainkan saja, kita nikmati saja ya coy. Tapi sudah bersyukur banget, sudah enak banget ini coy, udah dikasih bahasa Indonesia ya. Gak usah capek-capek translate lagi kita nih, ngasih subtitle bahasa Indonesia nggak usah lagi kita. Oke, kita terus. Ada apa ini? Wis. Tembok besi. Wadidaw. Oh, dia pakai perisai. Oh ya, perisai. Musuh bawa perisai. Kamu harus menghancurkan perisai dulu sebelum bisa mendamage dia. Oke, siap. Hit.
harus jeli ya, melihat musuhnya Indra Spider nyala kita langsung tangkis ya. Wih, ada lagi musuhnya. Wih, naik level nih. Mengalahkan musuh dan menyelesaikan quest akan memberimu experience. Naikkan salah satu atribut 10. Kamu juga memperoleh 1 poin untuk Wong Fu dan keuntungan untuk membuka menu. Tekan tab. Oke, siap. Manis enak. Sedap ya, salam namanya ya. Edeh. Ya salam ya. Meningkatkan atribut. Oke. Kita kekuatan saja ya. Fokus power dulu ya awal-awalnya. Pokoknya kita nih mainnya power dan speed nih kayaknya nih. Power dan speed. Sama kemujuran ya. Kemujuran itu nambah critical dan peluang drop musuh ya, drop item musuh ya. Luck gitu ya, luck. Kalau karisma itu mungkin untuk jual beli ya, barter. Barter 8% itu kayaknya untuk jual beli ya. Awas tukang pukul mau lewat ya, salam. Kamu menempatkan poin upgrade saya saat naik level. Oke, serangan spesial. Oh, itu poin upgrade. Kita naikkan serangan jarak dekat dulu ya kalau gitu ya. Ada jarak dekat dasar, jarak jauh dasar, manuver Wong Fu super. Wus. Ini skill-skillnya kayaknya ya. Dual wield dong. Dual wield dulu lah. Ada jurus yang bisa dibuka, terjangan babi. Oh, ini jadi mirip ini ya, coy. Devil May Cry. Mirip Devil May Cry. Ya, siap. Yang ini sudah terbuka semua nih. Monster melompat, banteng bengkok. Ya salam, namanya awkward ya. Kaki komet, naga kembar, wis sih. Twin Dragon, naga kembar. Ya sudah, kita cuma bisa naikkan terjangan babi dulu nih. Gak bisa yang lain ya, poinnya cuma satu. Terjangan babi, klik kanan F. Oke, nice. Serangan untuk meraih kondisi Wong Fu super. Serangan terjangan babi. Oh, ini kebuka ya, cuma belum bisa naik ya, poinnya nggak ada. Pistol dual wield. Wow, ada juga jurusnya, cuma ini yang basic tadi ya. Pinik berbalik, ular meluncur ya. Oke. Jarak dekat dasar. Siap. Oh, ini skill khusus kelasnya nih ya. Ada juga Kung Fu jadi Wong Fu ya. Oke. Oke lah. Ngerti udah sedikit. Ini apa nih? Automation. Oh, kemampuannya ini bisa apa? Ini isi darah ya. Center sudah punya. Ini buat terbang ya atau jatuh dengan gaya. Turret. Bisa nanti bikin turret ya. Jadi turret pendorong nih buff kayaknya ya. Bisanya ngasih buff ke kita ini. Wih, mantap. Itu sih namanya automation ya dia ya, si belalang itu ya. Oke. Okay. Sementara cuma bisa jadi center. An emergency box from the once was. Dari masa lalu. Alat-alat dari masa lalu ini ya.
Perejang dunia lama, ya maksudnya mungkin linggis, linggis dari ini ya, dari zaman dulu ya, zaman sebelum kiamat. Ini kan ceritanya sesudah kiamat ya, coy. Dunia kiamat, post apokalips, coy. Oke. Kita jalan-jalan dulu. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Perejang, oke, dilinggis dulu ya. Kita linggis dulu, coy. Widih. Oh, nggak bisa. Oh, ditekan terus. Oke, oke, oke. I see. Wow. Ini ngomong-ngomong. It's time to find a way out of this place. Asik juga ya, ada naratornya ya. Setiap kita perjalanan ada naratornya gini ya. Membuat hidup kita lebih epic ya, coy. Gimana kalau kita hidup di dunia ini juga sikit-sikit ada narator ya. Bayangin aja ya. Oh, bisa double jump. Wah, tetap kena. Okay lah. Minyak beracun sepertinya itu ya. Oke, kita jalan dulu. Oke, belajar serangan spesial. Tadi F ya. Klik kanan dua kali, habis itu F. Apa tadi namanya? Terjangan babi ya tadi ya namanya ya. Lucu juga, coy. Kocak-kocak jadinya, unik-unik. Apa ini? The Morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Globs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. Aduh. Terjangan babi. Widih, ada namanya ya, terjangan babi ya, ada tulisannya skill kita, coy. Ini benar-benar kayak ini ya, kayak dunia persilatan nih, coy. Kayak komik kungfu ya, Tony Wong. Komik kungfu kan gitu ya, kalau ngejurus apa ada tulisannya ya, terjangan babi. Habis itu tendangan halilintar. Wih deh, maklum lah baru satu skillnya punya, jadi itu terus lah. Terjangan babi terus kita gunakan ya. Terjangan babi lagi. Ini benar-benar ala kungfu, dunia kungfu sejati nih ya, dunia persilatan nih, dunia perkungfuan, coy. Terjangan babi, asik juga, coy. Kok belum mati? Oh, kita sambil belajar menghindar. Kamu menyerap bioblob, membuka mutasi. Kamu mengumpulkan bioblob dengan malakan mok. Oke. Kamu bisa memakai bioblobmu untuk membuka kekuatan spesial kapan saja dengan mengaksesnya. Oke. Poin bio. Mungkin ini ya, semacam jadi item apa ya, bisa ngeluarin skill-skill khusus dengan bio tadi ya. Peluru ya. Kalau pistol kita unlimited ya kayaknya amonya ya. Oke, kita pakai permen keren dulu ya. Apa efeknya? Widih, langsung penuh HP. Mantap, permen keren. Nice, nice, nice. Ini bisa ditembak gak nih? Gak ada HP-nya. Bisa mati gak nih? Ya pedang lah. Wah, gak bisa kayaknya. Isi pelor. Wih, keren, keren juga ya, kayak pistol gini ya. Ini Devil May Cry banget ini, coy. Good thing you're strong. Ini kamu kuat. Oke. Kirain bisa dihancur ya. Ini pengetahuan dunia lama. Traksi. Toxanol built vessels called arks to save themselves from the impending doom.
Kabur dari bumi ya, dengan pesawat ini ya. It is only from the flight logs of the single ark they left behind that we know other arcs traveled through the sky and beyond. It seems jadi ada dua pesawat, yang satu sudah pergi ke dunia lain, ke planet lain, mencari rumah baru, yang satu ada di sini ya. Gak tahu di mana. Toxanol tuh semacam organisasi mungkin ya, kayak umbrella begitu ya. Toxanol. Gak ada item-item lain ya. Ya udah. Apa ini? Aksi. Teka-teki rotasi. Oh, puzzle. Ya, puzzle. Kamu menemukan teka-teki. Untuk mengalihkan tonjolan dipilih WS. Untuk memutar tonjolan key E. Oke. Terus ini adalah jumlah rotasi tersisa. Makin tinggi kecerdasanmu. Oh, ini sisa langkah itu ya, 10 ya. Semakin tinggi intelek kita, maka sisa langkahnya akan lebih banyak. Oke, siap. Setiap tonjolan memiliki posisi tertentu. Kalau kamu kehabisan langkah, akan ada konsekuensi. Wadidaw. Oke lah, kita coba saja coy ya. Bagaimana ini puzzle-nya? Puzzle-nya itu kayaknya itu disamakan warnanya ya. Putih. Kan ki Waduh, salah putar lagi. Jauh muternya. Aduh, habis langkah lah. Just a few moves left. Make them count. Boros langkah dah kita awal-awal nih ya. Sisa 3 langkah nih wah. Impossible ini mah. Oh, ini sudah benar kuning ketemu kuning. Ini belum nih. Putarnya kemana nih? Aduh, salah lagi dah. Ah, sisa 2 langkah udah nggak bisa ini. Setidaknya kita perlu 3 langkah ini. 4 langkah. Waduh, wah. Kesetrum dong. Ya salam. Oke, kita ulang lagi. Masih membingungkan joy controlnya nih ya. Ini kalau kita tekan key ini muternya kemana nggak? Masih bingung nih. WS untuk pindah-pindah. Oke, selesai, nice. Oh, video. Kita simak dulu videonya ya. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago. Iya, perusahaan Toxanol. It's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industry generated tons of waste. Aduh, and without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. Aduh. That's when they made rupanya the ini big sumber kiamatnya ini. They ya, began ya. Dumping the toxic waste in the surf limbah just off the coast dibuang instead, ke pantai. Assuming that it would sink and decay with time. And they were rupanya right, ini nih, asal-muasal terjadinya kiamat ya ini coy. Once in the surf, sembarangan buang limbah ya. Interfered with the genetics of the wildlife and created binatang-binatang jadi kena efek mutasi nih. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled. Hancur. As nature retaliated. It would never be the same again. And what remained of it became akhirnya kita yang kena dampaknya ya. Oke. Berarti Toxanol ini ya. Perusahaan yang serakah ya. Dan juga tidak tahu di bahasa ya. Asal buang limbah aja ke laut coy. Limbah nuklir lagi. Gimana gak bermutasi ini binatang-binatang. Suara peo-peo dari logam setrum tidak pernah membawa berita menyenangkan. Ya. It's coming from behind that door. Oke. A warning label. Puzzle lagi ini ya. Box looks ya. Like a potential brain melt. Brain melt, siap. It's going to take a bit of puzzling to short circuit. Tapi puzzle-nya gampang sih. Coba muter-muternya nih masih bingung kita. Muternya ke kiri apa ke kanan ini? Ke atas atau ke bawah ini ya muternya ya, masih bingung kita coy. Ah, kan muternya jauh banget kan, sudah makan 4 langkah ini. Muternya kemana nih? Ini dululah. Just a few moves left, make them count. Aduh,
Salah mah. Ini kalau salah puter nih kalah kita nih. Yes. Nyetrum dah. Let's try that again. Okay, let's try that again. Okay, mutarnya jangan sampai salah. Okay. Ini sudah benar, yang tengah lagi. Ini enggak masalah sih. Oke, okay, nice. Sisa 7 langkah. There you go. Out of date, serangan udara membalas serangan satu musuh dengan sempurna akan menyetrum mereka. Oke, okay. Counter attack ya. Serangan balasan ya ke udara dengan menekan Q. Jadi habis nangkis tekan Q lagi, sepertinya seperti itu. Akan menerbangkan dia ke udara dan menyetrum mereka. The wield one is outnumbered. You'd better help him out. Oh, harus kita bantu nih ya. Oke, okay, tembak-tembak sajalah, enak lebih enak tembak nih, coy. Slash. Ayo, terjangan babi. Terjangan babi. Mana lagi tadi? Dia. Enak ya auto target ya ini ya pistolnya ya. Let's talk to the wield one before backup arrives. Oke. Entar dulu dong, kita ambil itemnya dulu, coy. Ini dulu. Oke, okay. Ini bisa diambil, main manis enak. Manis enak. Ini bisa naik gak nih? Oh gak bisa. Oh ini ada lagi. Pak energi medium, daging manis, oke, okay. Ini ada lagi. Permen keren, ya mantap. Teman baru, teman lama, maksudnya. Lodo lupayo ikobe, ifari kobo faru. He wants to thank you for taking his side against the scavengers. Jadi ini naratornya ini juga merangkap jadi translator, coy. Itu kan dia pakai bahasa asing ya. Udah kubu bahasa. He presents himself as out of pedalaman kayak gitu modelnya. He's way overdue, but he hasn't suku pedalaman. Aduh, makasih banget nih Pak Narator udah diterjemahin nih. You were just a child back then. The night everything changed. Iboda kelmok nuka nuburak. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. Nyata apa? Bekas luka itu. Bekas luka itu aja lah. It's a scar you're covering under that eye patch, isn't it? But he would have recognized you anyways. You look exactly like your Muma. Mumamu. Ayamu ayah. There's no doubt you're the child, oh, and that kita what Lupin did to your village, your Muma, Muma dan Papsimu. Ini Mama dan Papa kali ya, Muma dan Papsi. Muma dan Papsi, Mama dan Papa, sepertinya. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. Yang dipertaruhkan. Luah tulah yang meluwuhkan.
The impending threat of the World Eaters bringing down the Tree of Life is ever so close. He also worries about the Jagni tribe that's ingin mewujudkan kiamat dan pembersihan dunia ya. Waduh, Thanos mania ini. Aduh, awak ya, ya, mau ketuk tole ayadre. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. Apa nih, teman baru. Berikutnya, next. Waduh, jauh di dahulu kala. Oh, flashback coy, kita masih jadi murid perguruan nih. Masih cupu. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya perjumpaan kita dalam gameplay Biomutant kita kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga terhibur ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Tetap jaga kesehatan, sampai ketemu lagi di next video. Ciao!